di bulan Sya'ban ini, bulan di mana amal-amal soleh seseorang diangkat ke hadrat Rabbul Alamin. Apakah Allah tidak memperhatikan hambanya selama ini? Apakah Allah tidak mengetahui perbuatan amal soleh hambanya pada saat-saat ini? Bukan itu. Tapi ketika seseorang berbuat amal soleh di luar daripada bulan Sya'ban, itu malaikat mencatat saja. Kiraman katibin, dua malaikat mencatat. Dan itu nanti akan diperhitungkan dan akan nanti disampaikan dan dibuka kitabnya. Kitaban yalqahu mansura. Kitabnya terbuka, kitab catatan amal perbuatan manusia itu dibuka. Dan manusia di saat itu, iqra kitabak. Baca buku catatan amal kalian selama di dunia. Iqra. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang akan menghitung, mengkan. Anda ahli accounting, Anda ahli pembukuan. Lihat catatan Anda nanti. Itu nanti dilaporkan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Namun seseorang di bulan Sya'ban ini, ketika seseorang berbuat amal saleh, diangkat oleh Allah, diangkat oleh malaikat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat amal saleh, kita bersedekah, langsung dilaporkan ke hadrat Allah. Kita berpuasa, langsung dilaporkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan fulan duduk bersimpu, sholat malam, dan bahkan dia baca Quran, dan dia paginya bersedekah, berinfak, berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan. Subhanallah. Apa kata Nabi? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka, kata Nabi, ketika amalku ketika diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan dan disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa inni sha'im. Aku lagi puasa. Padahal puasa merupakan sebuah amal yang semua kebajikan-kebajikan terkumpul di sana. Dan bahkan disediakan satu pintu khusus bagi mereka yang rajin berpuasa di surga nanti, yang tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak memiliki kriteria melaksanakan puasa, yaitu ar-raya. Dan bahkan mereka-mereka yang berpuasa, sebagaimana hadis Qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal perbuatan manusia, kata Allah, lahu, buat dia, untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena dia berpuasa karena aku, untukku, wa anna ajzibih, maka aku sendiri akan memberikan pahala kepadanya, pahala yang belum berbilang, pahala yang belum tersebutkan baik dalam hadis maupun dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala bisa yudha'ifu liman yasha, akan melipat gandakan pahala-pahala, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita baca Quran, kata Nabi, alif lam mim, jangan kau katakan itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu, lam satu huruf, mim satu huruf, jelas satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, 10 kebaikan. Siapa yang sholat berjamaah 27 derajat, siapa yang melakukan ini ada balasannya. Tapi salah satu dari 3 amalan yang tidak ada timbangannya, yang tidak ada taranya, as-siyam, fa'innahu li, karena dia berbuat itu karena aku, wa anna ajzibihi, aku sendiri akan memberikan bonus pahala yang luar biasa. Dan pahala tersebut tentunya bukan hanya berupa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di dunia, tapi fil jannah, fil akhirah nanti, subhanallah. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya jangan kita mensia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Jangan kita melalaikan sebagaimana lalainya manusia-manusia yang tidak memperhatikan bulan ini. Betapa Nabi adalah seorang yang maksum. Betapa Nabi adalah seorang yang dijamin masuk surga.
Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan kecuali kesalahan itu untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Namun beliau masih mengharapkan dan menyukai amalnya diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Belum ada jaminan bagi seseorang itu untuk masuk surga. Belum ada jaminan dia terbebas daripada dosa. Tapi orang tersebut malah justru tidak ingin amalnya diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau disebut-sebut nama kita berbuat kebaikan, si fulan telah menyumbang sekian, si fulan telah melakukan perbuatan baik seperti ini, dipuji-puji kita di hadapan Allah, di hadapan manusia saja kita begitu senang. Kita begitu bahagia. Apalagi ini disebut-sebut di hadapan Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Hmm.